Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Kaya. Gambar seksi diambil sebelum Ramadan. Ika Farhana terpaksa pos sebab kerja. Baru-baru ini, perongsian pelakon Ika Farhana menjadi perhatian ramai apabila muat naik gambar seksi sekaligus ditegur netizen dikatakan tidak menghormati bulan puasa. Memetik, Emsta Online, Ika menjelaskan gambar tersebut diambil sebelum Ramadan dan terpaksa berkongsikan di Instagram karena membabitkan hal kerja. Saya perlu post sebab ia melibatkan kerja. Saya masih tahu untuk menjaga batas di bulan Ramadan, katanya. Berkongsikan mengenai pendiriannya tentang image seksi, Ika berkata dia tidak mau berpura-pura hanya untuk mengikut kemauan orang lain dalam berpakaian. Soal seksi ini terserah kepada pandangan seorang itu. Kalau pakai skirt sekalipun mungkin ada yang akan anggap seksi. Dari dulu lagi rasanya saya memang begini. Biarlah peminat kenal siapa diri saya yang sebenarnya. Saya tak mau orang kata fake karena melihat penampilan di media sosial berbeza dengan diri saya yang sebenar, katanya. Dalam pada itu, Ika berkata dia terbuka dengan kecaman netizen. Kecaman diterima serta memohon untuk terus mendoakan dirinya untuk ke arah lebih baik. Saya paham yang kecam itu mungkin mereka prihatin. Sama-sama kita doakan. Mana tahu suatu hari nanti akan jadi lebih baik, katanya.